I wake up every minute with a fever dreams. I push my mind to a limit where it needs to be. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to buy more. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel EK Racing Team. So video kali ni aku nak share sikit dengan korang tentang spek Y15 full daripada Umar Racing, jack 1.65 dengan gearbox 6 speed daripada CMS. So kita tengok dulu barang-barang dia. Kit 2225 daripada Umar Racing. Ni aku belum botting lagi, kejap lagi aku akan botting. Kita ambil blok daripada Umar Racing juga 65mm. Yang ini Expo. So datang piston Expo lah. Ini adalah crankshaft Umar Racing yang jack 1.65, tapi aku dah tukarkan dia punya root. So root yang kita guna sekarang root Fastac. Untuk crankcase dia masih lagi crankcase yang sama, standard. Kawar engine aku tak ada buka lagi. Motor ni menghadapi satu masalah, yang minyak hitam dia tak naik ke atas. Rupanya nampak tak lubang ni tersumbat. So pin piston dia belakang dia agak terbakar sikit disebabkan minyak hitam. Dia naik dekat tepi sini, dengan tepi sini untuk tembak ke belakang piston tu tak cantik. Root yang kita gunakan root daripada Y16. Root dia 99 bukan 100. Jadi kita dah suruh 1mm lah kat situ. Gasket yang kita akan pakai mungkin dalam 0.6, 0.8, okey. So, macam ni lah gearbox CMS. So aku cerita sikit dengan korang pasal kedudukan bintang. Sebab, so kat sini dia bagi tahu kalau apa kau nak pakai. So kat sini dah ada eh. Kalau kata korang nak pakai dekat LC ataupun FZ, korang nampak kali biru kat sini, korang kena letak yang dekat kali biru lah. Kalau kau nak pakai dekat Y15 V1, okey, ambil yang hitam 15 V1. So motor ni Y15 V2. Jadi kita akan pakai dekat yang kali merah. Yang kali merah tu ni lah. Kita tinggal follow saja kedudukan bintang yang senang. Untuk 5 speed pun dah ada, untuk FZ dah ada, untuk Y15 V1 ataupun V2 dah ada. So follow saja. Jadi untuk crankshaft ni Umar Racing jack 1.65 ni, dia dah tak perlu korang nak pening-pening pasal dia punya balancer. So balancer standard, kita pentiskan saja. Bahagian kiri dia pun menggunakan manet daripada Umar Racing juga. Hyperclass daripada Umar Racing, nampak. So motor ni boleh dikatakan full Umar Racing. Untuk barang-barang lain aku rasa tak ada benda dah. Jom kita tengok motor dia. So motor ni dulu spek 62mm dengan blok Umar Racing. Enggak, dia bosan dah rasa spek 62, jadi dia nak rasa spek 65mm dengan jack yang sama. So ni lah throttle body Umar Racing. Nak set up dia punya bahagian top set dulu. Aku akan buat yang terbaik untuk spek Umar ni. So korang stay tune saja. Sekarang untuk bahagian headblock dia aku dah siap pasang. So sekarang aku nak settlekan sebelah clutch. Tahan dia ni, kalau kata YV2 dia yang kali merah eh, Syafiq Jani kau tahan, nampak tak? So dia memang free, dah tak ada dia ni, dia tak ada. So free, korang kena check kedalamnya eh. Kalau dia senang free, maknanya dah betul lah tu kedudukannya. Ni oil pump daripada SWR. So bahagian clutch dah siap sebut semua. So kita akan pasang sekarang, jom. Okay, jadi untuk head dia sekarang aku dah porting, okay. So head dia porting manja je lah untuk sebelah intake dengan sebelah exhaust dia. Okay, so sekarang apa yang aku tengah buat sekarang, aku pasang dia punya piring siap-siap sebab aku nak pastikan TDC dia lah. So TDC aku dah dapat dan kedai aku akan buka. Dan untuk rumah punya blok, kalau korang tengok asal dia ada skim tingkat, tapi skim tingkat dia ni tak terlalu cunah. Jadi sekarang aku dah buat skim tingkat yang baru. Dan TDC untuk gasket blok pukul ngam-ngam, kita kena guna satu. So sekarang tinggal pasang headlock dulu. Then aku akan dial dan pasang sebelah clutch. Sebelah clutch tu aku buat macam ni tau. Nampak? Sebelah clutch aku macam ni sekejap. Function ataupun sebab aku tunggu supaya ni hitam sampai dekat bagian clutch pedal dengan main lah. So tak adalah isu plastik bakar, okay? I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. Untuk bahagian clutch dia aku dah siap pasang dekat bahagian dia punya shaft gearbox. Okey, korang boleh tengok kat belah dalam sini. Dia sediakan lubang dengan longkang untuk pin ni yang dia siapkan ni untuk LC5S ataupun Y15 yang dah convert kepada starter kit lah, kaki. So dia ada lubang, pressure minyak hitam dia akan bocor ikut lubang ni. Jadi aku akan tutup, dah ada bush yang aku sumbat kat dalam ni yang fit lah. Kita ketuk masuk dah cukup dah. Oil pump aku pakai balik oil pump dia yang lama semua. Driven pun pakai yang asal semula. Cuma kat sini aku tebuk-tebuk supaya minyak hitam sampai dengan baik lah. Gear aku guna timing gear daripada Umar Racing. Yang antara timing gear yang paling, pada aku paling safety lah yang ada. Sebab dia buat macam ni, sama dengan Y16. So dia punya pin susah nak patah,
dia punya cangkuk ni pun susah nak terkeluar daripada landasan disebabkan dia dah buat benalan ni siap-siap. Yang tengah daripada crankshaft, block sampai ke head, kita pakai daripada Umar Racing lah. Gearbox saja kita masuk CMS. So Marcus sudah kena sekarang tengah nak buang color, dia nak tembak color lain. Sekarang ni aku nak siapkan bahagian kiri pula. Okay, jom. Okay, jadi engine dia aku dah siap naik sekarang. So untuk throttle body aku lupa nak ceritakan korang. Throttle body dia 36 yang asal. Sekarang aku dah tukar kepada 38 daripada Umar Racing. So untuk exhaust, exhaust dia pilih exhaust daripada HP-HP. HP-HP ni yang size dia 35-35, 53. So exhaust HP-HP aku tak pernah pasang lagi dekat sini. So aku tak pastilah dia punya tahap power dia tu senang cari atau tak. Jawapan dia dekat dynamo nanti. So colour yang dia pilih colour titanium lah. Tabung dia jenis tabung pendek. Dan kontur lah, dia punya terlalu panjang sangat lah. Pada aku okey lah, colour dia nampak agak menarik lah. Tapi kita tengok lah bunyi dia macam mana. Ada yes ke tak ada yes. Yang 53 tadi tu ukuran belakang ni. So aku akan pasang dulu. So kita dengar bunyi engine dia macam mana. Jadi motor adik Dajam ni dah hidup. So untuk ECU dia masih menggunakan ECU rumah, ECU asal dia. Ready to rumah, block rumah, head rumah. Untuk setup bahagian luar banyak Umar Racing, termasuk throttle body lah. So cuma kat sini exhaust dengan gearbox je lah. Exhaust dia guna daripada HP-HP. Dan untuk gearbox dia pakai daripada CMS. So gearbox CMS ni pun memang padu. Kita pernah pakai sebelum, memang kebanyakan ni semuanya menjadi. So yang ini aku targetkan, kalau kata dyno je dalam horsepower dalam 30 ataupun 29 something pun kira dah jadi dah. So motor ni dah running dengan baik. Untuk bahagian engine memang senyap, tak ada bunyi apa. Bahagian idle dia tak lekat sangat disebabkan motor ni tak dyno lagi. Contoh kalau tak pulasan aku start, dia tak tune sangat. Kalau pulas sikit dia akan lekat lah. So untuk bahagian engine dia memang senyap, tak ada bunyi. Bunyi kelas dia sikit. Kalau tak ada kelas dia senyap dia. So motor ni dia punya sprocket aku belum tukar lagi. So sekarang sprocket dia dia pakai 428. So kita akan tukar sprocket 415. Bahagian belakang ni aku tak pasti lagi apa-apa. Kita akan cuba mungkin dalam 15-34 dulu. Sebab kita nak tengok motor ni kuat tak kuat, boleh jalan tak boleh jalan. So untuk yang lain aku rasa tak ada apa lagi. Tunggu sprocket sampai dan aku pasang. Korang stay tune je. Okay, untuk video dyno korang boleh pergi ke channel Dajam. Korang boleh tengok video dyno dekat channel dia. So dengar-dengar horsepower motor tu cecah ke 32, okay? 32 horsepower lebih kurang macam tu. So cukup sampai sini untuk video kali ni. So terima kasih pada korang yang layan video aku sampai habis. So jumpa lagi kita di video yang akan datang. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Goodbye.